Hai Sobat RK, berjumpa lagi bersama saya Kak RK. Kali ini kita melanjutkan dari tutorial yang kemarin, yaitu kita akan menggunakan sensor LDR. Prinsipnya sama dengan sensor halangan yang kemarin. Langsung aja kita ke intro dulu. Baik, kali ini kita akan menggunakan modul sensor LDR. Sebelum itu, kita saksikan dahulu tutorial sensor halangan yang kemarin. Agak saya percepat sedikit karena bahan yang kita gunakan juga sama. Ada baterai, relay, transistor BD140, kemudian resistor, lampu LED, kemudian sensor avoider, nanti kita akan ganti dengan sensor LDR. Kemudian outputnya tadi, lampu LED kita ganti dengan motor DC. Pertama kita pasang relaynya, kaki common, kita pasang kabel male to female, lalu kita pasang ke project board ya. Perhatikan setiap kaki yang kita pasang ya. Setelah itu kita pasang transistornya, kaki emitternya kita hubungkan dengan relay, tadi relay coil 1. Seperti ini ya. Kaki emitter kita hubungkan dengan kaki relay coil 1. Kemudian sensornya kita pasang, perhatikan dengan seksama kaki-kakinya ya. Ada out, VCC, dan ground. Yang akan kita pasang pertama adalah kaki out, kita hubungkan dengan basisnya transistor. Lalu kaki VCC kita hubungkan dengan kolektor transistor atau yang tengah. Dan selanjutnya kaki ground kita hubungkan dengan coil ya. Kaki ground pada modul kita hubungkan dengan coil relay yang pertama atau yang kedua. Kalau tadi pakai yang pertama, sekarang yang kedua. Kebalikannya. Kemudian kaki common relay kita hubungkan dengan coil yang ground tadi. Kemudian outputnya, output relay ya, normally open, kita hubungkan dengan VCC, tapi kita seri dengan resistor. Pemasangannya bisa langsung aja kita bengkokkan kaki resistor, karena kaki resistor ini panjang, bisa kita bengkokkan. Kita hubungkan ke VCC atau kolektor transistor. Lalu LED-nya kita pasang kaki plus minusnya. Perhatikan kaki plusnya kita hubungkan dengan resistor, sedangkan kaki minusnya ke normally open relay seperti ini. Nah, sudah selesai, tinggal kita hubungkan dengan baterai ya. Ini yang kemarin. Ground-nya kita hubungkan ke coil berapa, coil 2 ya. Sedangkan VCC-nya kita hubungkan ke kolektor atau kita kaitkan dengan kaki resistor aja. Nah, ini sudah nyala. Lihat ya, sudah nyala. Kita bisa uji coba, kita bisa tes sensornya.
apakah LED-nya menyala juga nih ya. Nah ini ya, berarti sensor halangannya berhasil. Sekarang kita ganti sensor halangannya dengan sensor LDR. Lalu lampu LED kita paralel juga dengan dinamo. Berikut caranya, kita siapkan sensor LDR nya sensor LDR ini konfigurasinya sama dengan sensor halangan, cuman di situ ada DO. Kalau di sensor halangan itu OUT, kalau di sensor LDR itu DO, itu maksudnya digital output. Jadi output dari sensor modul sensor LDR ini adalah sinyal digital 0 atau 1. Kemudian dinamo DC bebas pakai apa, ini pakai yang dinamo DVD. Kemudian kita ambil modul yang tadi yang sudah dibuat dengan sensor halangan. Nah, ini sensor halangannya tinggal kita ganti aja. Nah, kalau kita sandingkan itu gambar angkanya hampir sama, outputnya juga hampir sama ya, cuman di situ out, sedangkan yang di LDR itu DO, sebenarnya sama aja. Karena sama, tinggal kita copot, kita ganti aja sensor halangannya. Cukup mudah sekali kalau kita sudah berhasil menggunakan sensor halangan. Kita tinggal mengganti dengan sensor LDR aja. Kita copot, kita pasangkan ke sensor LDR nya seperti ini. Saya tinggal kita tes terlebih dahulu, kalau sudah kita tes dulu sebelum kita pasang dinamonya. Pengetesannya juga sama, VCC atau plusnya kita kaitkan dengan resistor, sedangkan groundnya kita pasang di kaki koil yang kedua, seperti kita menggunakan sensor halangan. Nah, seperti ini ya, cukup mudah sekali. Nah, kalau sudah terpasang tetapi tidak sensitif, kita bisa atur sensitivitas sensornya dengan memutar tripod dengan obeng plus ya. Kita putar. Kita putar sampai sensitif ya. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam dia akan mati terus, kalau searah jarum jam dia akan nyala terus. Kita cari posisi di tengah ya, kondisi dia sensitif ya. Nah ini kalau kita tes ya, misalkan kita putar ke arah searah jarum jam sampai mentok ya, itu LED akan menyala terus. Jadi tidak sensitif ya sensornya. Lalu kalau kita sebaliknya berlawanan arah jarum jam sampai mentok juga, LED akan mati, tidak nyala. Jadi kita cari di posisi di tengah-tengah kondisi sensitifnya sensor. Nah, seperti ini. Kalau terlalu sensitif berarti jaraknya bisa lebih jauh ya. Tapi kalau biasa aja, jarak cahaya atau halangan cahayanya lebih dekat. Nah, seperti ini,
sensor sudah berhasil. Selanjutnya dinamonya kita paralel dengan lampu LED ya, tinggal kita hubungkan aja sejajar pada kaki resistor dan pada kaki LED ya. Untuk kaki VCC yang warna merah, kabel warna merah kita hubungkan dengan resistor atau kaki kolektor ya, atau VCC bisa kita kaitkan aja. Kemudian kabel warna hitam di dinamo kita pasang di LED ya, kita paralel dengan lampu LED ya, kaki LED yang ke normally open. Kalau kita tes ini kabelnya copot-copot ya, jadi karena ujung kabel dinamo itu kecil, tidak ada header male-nya, jadi agak sulit kita pasang di project board, jadi harus kita kait-kaitkan atau kita ganjal dengan obeng atau kita beri pemberat. Nah seperti ini ya. Nah ini berhasil. Pada saat LED menyala, dinamo juga menyala. Pada saat LED mati, dinamo juga mati. Bisa terlihat ya. Ini LED menyala. Sebentar. Ini LED menyala, dinamo juga menyala, tapi pada saat LED mati, dinamo juga mati. Itu di paralel, jadi bekerja bersamaan. Bisa kita lihat ya. Nah, mudah sekali. Ini kita bisa manfaatkan untuk misalkan miniatur menyalakan kipas angin ya, pakai sensor LDR. Sekian dan terima kasih.